Ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini. Dan hari ini masih ditemenin sama Raya Dempat. Hari ini kita ke Indonesian Music Award, Television Award. Apa nih yang benar nih? Indonesian Television. Indonesian Television Award 2022. Karena ada banyak banget dari BSB. Nah, yang ngasih tahu kita ya buat ngereaksin Onyo nyanyi Onyo. Sama Nanti Mas Sambat Mutiara dari Timur satu ini. Betul ya. Betul sekali sih. Semenjak pindah ke manajemennya MOP. Jeder Sambat semakin cetar coy sekarang. Jeder ya kan, ada di mana-mana baik KFC. Bener-bener, dan kali ini Evi sama Onyo nyanyiin lagu Pagi-pagi pulang pagi. Itu relate banget gak sih sama kerjaan mereka? Iya. Kerjaan kita semua ya kan? Bukan penyanyi doang sih, sebenarnya banyak sih. Pegawai pabrik juga ada yang shiftnya malam pagi. Iya betul, ada. Maksudnya relate sama kita nih ya. Ada gak yang relate sama kalian? Pagi-pagi pulang pagi lagi pulang nih pagi. Gitu ya kan. Ini sebenarnya bukan pertama kalinya Onyo sama Epi duet. Iya, betul. Ini udah sering banget Onyo sama Epi satu project bareng. Satu frame gitu ya. Iya, aku yakin ini chemistry-nya akan lebih terjalin lagi karena mereka semakin sering belakangan ini bekerja sama bareng-bareng. Betul. Ya udah, kita liatin aja langsung Onyo sama Epi Mas Samba nyanyiin lagi Pagi Pulang Pagi. Tapi buat kalian jangan pergi dari channel ini ya. Jangan subrek dulu kalau mau pergi. Jangan pergi-pergi baik. Jangan pergi gitu aja. Jangan di ghosting channel ini. Yuk, langsung lanjut abis itu kita nontonin Onyo sama Epi Pagi-pagi Pulang Pagi. Yuk. Yeah. Wow, ramai juga yang nonton ya. Iya. Yeah. Senang banget ya, sekarang udah mulai ya boleh gitu ya kan. Ini ntar dulu. Ini sebenarnya ya waktu acara ini kita lagi di studio ya. MNC sebenarnya waktu gak itu. Kita nggak tahu kalau ada Onyo di situ. Gitu. Kita tuh lagi di Tower 2 ya waktu itu. Kita di Tower 2 waktu itu. Kita tahu rame-rame ada apa rame nih? Gitu kan taunya tuh ada boy band Korea sama Roma di Rama. Kita tahu. Kita enggak tahu nih acaranya apaan. Kalau tahu ada Onyo, ya kita ke studio nyamperin gitu ke sana. Kesel lewat ini. Tahu-tahu udah di rumah gitu. Anggun sekali. Ya ampun, meskin lagi perut besar ya kayak ini. Dengan berbadan dua, Mas Sambat. Biasanya yang hamil katanya kan pernafasannya susah. Biasanya gitu, ya. Kan? Tapi kita di sini dengar KF-nya tetap aman ya kan. Aman. Gak ada perubahan apapun, masih oke gitu. Asik. Wih, keren loh. Looknya bagus ya. Kayak look lagu itu gak sih kemarin? Lagu bang. Singlenya Onyo yang terbaru. Looknya Onyo, bajunya apa rambutnya Onyo ya kan. Asik. Wah. Cakep. Ini enak banget kalau nyanyi ya. Kayak gini seru banget. Kalau orang-orang yang ini lagunya tuh langsung jedor semua pada ikut nyanyi gitu ya kan. Asik. Ini ya, dua-duanya harmoninya. Asik. Lihatin ya, Onyo pakai baju kuning gitu. Paling cocok ya. Jeder ya, sih di panggung itu kayak cocok enggak sih look ini? Iya kan? Cocok. Aku tuh suka Onyo tuh memang karena kulit dia yang agak-agak gelap kan, dia jangan diputihin karena dia tuh manis banget. Iya benar-benar. Kulitnya bener, tuh warnanya hitam manis, manis gitu, itu kan, yang putih-putih ngebosenin kalau putih tuh. Onyo ini udah manisnya tuh. Yes.
Asik. Oh, ada gendangnya, woi. Oh iya. Di koplo. Asik. Ini improvnya cakep ya. Ada sprint gitu tuh, cakep banget. Kasih gendang. Ini mewakili dua-duanya nih. Onyo nih bisa kemana-mana bisa ya. Bisa mana aja kalau Onyo bunglon banget. Kan kadang ada artis yang enggak mau sebenarnya buat kadang-kadang gue nggak mau dangdut, gue nggak mau duet sama anak dangdut. Ada lo artis seperti ada, itu, gue nggak mau duet sama anak dangdut ya. Gue nggak mau lagu gue didangdutin ada. Ada yang seperti itu. Gak perlu kita ngomongin tapi siapa di sini. Asik. Makan sehari-hari asik. Tapi masih bisa suara dua tanpa suara masih. Satu ya. Gila, musikalitasnya bagus. Bisa, musikalitasnya bagus. Munci gitu. Gila, ini mah heboh. Tipe Onyo memang kutu lompat gak sih? Gak bisa semua diam gitu ya. Dijajalin ujung sana sampai ujung sini. Asik. Tetap ya, dangdutan heboh ya. Iya. Dangdut menyerukan ya kan? Asik, asik. Aku suka Onyo nih. Ya itu tadi interaksi sama penontonnya tuh tetap dilakuin sama Onyo. Betul banget. Ini karena festival ya, jadi asik gitu. Ya. Kalau penontonnya resmi semua juga, kalau gini nggak akan asik gitu ya kan? Tapi ini acara award ya, biasanya tuh nggak pernah menggila kayak gini kan? Ya, award tuh kayak resmi lah, formal, resmi, gitu formal ya. Kan? Tapi sini Onyo tuh benar-benar kayak nganggap ini kayak panggung yang ya enjoy kayak konser biasa ya, kayak gitu, konser ya, gitu loh ya. Bukan kayak panggung award gitu dibikinnya. Asik. Keseng banget yang nyanyi semua loh nih. Cakep. Asik. Asik loh ini. Mampus. Ini pecah loh. Wah, ini mah harusnya kita nonton ya. Seru banget. Pasti ini tuh seru banget kalau ada di situ. Sumpah aku enggak ngecek jadwal Onyo. Kalau tahu Onyo ada tuh enggak mungkin aku pulang. Gak mungkin ya nonton kita ya. Iya. Oh, nyesel banget jadinya. Pagi, pagi, pulang pagi. Asik. Lihat deh, mukanya Onyo tuh bahagia banget ya sih? Bener. Tapi gak banyak gerak ya. Iya. Tapi gak lagi besar perut. Susah lah. Kalau banyak gerak takut nafasnya terganggu ya. Mungkin ya cewek-cewek yang penyanyi pasti merasakan gimana sesaknya bernyanyi di saat perut lagi gede. Jangankan buat jalan-jalan ya, buat nyanyi aja repot. Makanya Evi lebih banyak diem, stay aja gitu. Tapi Onyo yang bergeliria kemana-mana, menyamperin semuanya kemana-mana, dan mukanya Onyo bahagia banget. Kayaknya tuh kayak pancar banget ya dari situ ya, kehappyan ya, mukanya. Happy, ya, happy gitu banget dia. Ya. Yakin gue BXB. Heboh banget ya, yang paling belakang mereka gila sih. Kayaknya itu BXB yang belakang. Yakin gue itu BXB. Gila mah ini mah. Keren banget. Pecah yang gue bilangin panggung pecah, ini. Pecah, ini gak ada orang yang nyanyi ini pasti. Kenceng banget, gila. Ya panggung kan? Award yang biasanya anteng gitu kan. Formal. Iya, gitu nyanyi pun biarpun yang biasa-biasa aja. Iya. Yeah. Ini dari awal sampai selesai heboh banget. Nah, apalagi Onyo udah ngasih mikrofon ke penonton, itu benar-benar bikin heboh lagi penontonnya. Aku suka banget sih sumpah.
Tapi Onyu juga nggak lupa tetap ngasih ada improve, ya, tetap terjaga semuanya, gitu. Interaksinya tetap terjaga sama penontonnya, improve-nya ada, nyanyinya tetap oke, Evima Samba juga nyanyinya, aduh nggak tadi omongin deh itu mah. Ini dua-dua juga musikalitasnya juga keren. Keren banget itu, bagus banget musikalitas. Makin kawin lah, aku bilangin Onyu sama Evi. Yes. Saling tahu nih apa maksudnya mereka berdua ini, pengennya apa. Iya, nutupin kekurangan atau gimana-gimana itu udah tahu gitu. Betul. Keren! Abis ini kita bakal lanjut lagi. Lanjut. Masih ada banyak video yang bakal kita reaksiin. Jadi buat kalian semuanya yang lagi nonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya. Dan biar gak ketinggalan video terbaru dari kita, loncengnya dinyalain dan juga share ke semua sosial media kalian biar makin berkembang nih channel nih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.